wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala maulana wa ala ma'ana'ama alayna bijami'in ni'amilati la tuhsa wa la tustaqsa. Assalatu wassalamu ala khairil wara sahibil busyara sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil ula wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum al-dhakirin Allah ta'ala kasiran bisri wa jahra amma ba'du. Fa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam abduhu wa rasulah nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya ba'dah. Subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim karima majid wa adima dabarra ma tahannan ala habibika wa nabiika wa rasulika al-mujtaba sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salatan taqdiru bihar dunum wa tafakku bihar rasul wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ma ba'du. Alhamdulillah, jamaah rutin yang sangat Al-Fakir muliakan, juga semua jamaah yang ikut hadir ini majelis yang sangat berkah, di mana kita membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala, juga kita berzikir yakni mengingat sambil menyebutkan nama suci Allah Subhanahu wa taala, juga nama agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah, supaya kita mempersingkat waktu, tidak lama langsung kita meneruskan kepada hajat kita. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini, kemarin kita sudah membahas tentang kitab Mukhtarul Ahadits. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas kitab Bidayatul Hidayah, meneruskan hajat kita. Kemarin Bidayatul Hidayah nyampe kemana kemarin? Baru nyampe ke apa? Bismillah. Baru bismillah juga. Apa lama ya? Ya, gak apa-apalah, sedikit demi sedikit, yang penting paham. Ketimbang khatam, kemudian gak paham maknanya. Bismillah saja ternyata lama. Apalagi kalau apa ama kayak Abuya. Saya sama Abuya kesini-kesini baru ngerasain khatam kitab sama Abuya. Khatamnya itu bukan tatkala di sini, tapi tatkala berpergian. Kalau tatkala ngaji mah jarang khatam. Kayak sekarang jamaah malam kumis sudah nyampe mana ajanya? Baru awal-awal. Malam kumisnya udah dari kapan gitu kan? Awal-awal. Emang kayak apa? Kayak kakek ayahnya Abu ya, Kiai Muhyiddin, kalau kakek mah ngajarnya, apalagi kakek cuma mukadimah doang. Ngaji itu mukadimah doang. Enggak diterusin kan? Kan baik jangan kada macam urusan setelah nama supaya dibaca. Tulis itu sarana nanti kan bakal bisa kayaknya. Alhamdulillah. Nah, Abuya jarang. Saya enggak pernah ngalamin khatam sama Abuya. Khatam itu tatkala berpergian. Kenapa kalau saya berpergian sama Abuya seperti Kalimantan, kadang ke Jawa Timur, di perjalanan itu enggak berhenti baca kitab. Saya tatkala dulu sama Abuya perjalanan ke Jawa Timur, pesantren Gus Dur, perjalanannya cuma 2 hari. Saya alhamdulillah khatam 3 kitab. 3 kitab, bukan 1 kitab, 3 kitab. Dari mulai dari Sumedang sampai ke tempat ke pesawat, bandara, duduk di bandara sambil menunggu, itu gak berhenti baca kitab. Gak boleh berhenti. Berhenti cuma sholat doang, makan. Sisanya mau di dalam kapal, kelihatan Abuya kayak tidur nih. Udah berhenti, pas berhenti mah nah udah, saya kira tidur. Terus ya, 3 kita apa tak? Jadi kalau kayak gini, jangan ngatap. Hatap itu tak kalah di luar. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini kita kemarin baru membahas tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, coba lihat ini ada perbedaan kalau gak salah yang cetakan putih.
Alhamdulillah, sekarang kita masuk kepada kata-kata alhamdulillah. Setelah kola, itu kalau di sana pakai kata-kata kola, disebutkan Imam Ghazali-nya dulu. Ada kola itu yang di pinggirnya. Di belah pinggir. Halaman berapa itu, Pak Ji? Halaman tiga. Itu ada kata-kata alhamdulillah di sana. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa salatu wa salamu ala muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi. Itu jajaran dari atas berapa jajar? Tiga jajar dari atas, halaman tiga. Halaman tiga, tiga jajar dari atas sebelah kiri. Tiga jajar dari atas sebelah kiri. Ada kata-kata alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi min ba'dihi. Di sini ada beberapa pembahasan sebenarnya ya, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Alhamdulillahi bahwasannya segala macam pujian. Ada yang mengatakan alif lamnya memberikan arti segala macam pujian. Maksud macam pujian gimana? Oke, sekarang kita akan bahas kata-kata tentang memuji. Kata-kata memuji timbul itu dari perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Tatkala kita keluar pujian dari mulut kita kepada seseorang, kira-kira yang dilakukan oleh itu orang atau yang dimiliki oleh itu orang, sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Nah, catatan itu dulu. Pujian timbul untuk sesuatu yang baik. Kata hamdun, kata pujian itu adalah untuk sesuatu yang baik. Sekarang yang namanya kebaikan, sesuatu yang baik, sangatlah banyak kan. Ada orang dipuji karena kebagusannya, kebaikannya, yang namanya kebagusan macam-macam. Dipuji ada karena indahnya, baik indah wajahnya, atau dipuji karena bagus ucapannya, dipuji karena kekayaannya, dipuji karena kedermawanannya, dipuji karena pemaafnya, gitu kan. Ini orang memuji yang lain berbeda-beda. Ingat, pujian pemakaian asli, pemakaian yang benar itu untuk sesuatu yang baik. Jangan sampai ada sekarang dibahas lagi, dimasukkan kepada kata-kata pujian. Tatkala dengar ada orang memuji, gagah manema euy bisa maok teh lebih ka ciri gitu kan. Nah, ingat, itu termasuk pujian yang benar enggak? Itu sebenarnya bukan pujian, enggak pantas disebut pujian. Ada orang gagah bisa membunuh 100 orang gitu kan. Wah, gagah betok manema gitu kan. Nah, ingat disebut pujian enggak? Nah. Pujian itu pemakaian yang benar untuk sesuatu yang terpuji, yang jelas-jelas bagus. Kalau seandainya yang buruk kemudian ada orang yang muji, itu urusan dia. Tapi gak berhak, gak pantas disebut memuji. Kenapa? Karena pada hakikatnya, tanyakan kepada akal sehat, yang namanya keburukan pantas dipuji atau pantasnya dicaci sebenarnya? Tadinya gak pantas dipuji. Ada orang membunuh orang, emang pantas dipuji? Ada orang yang menyiksa orang, mendzalimi orang, pantas dipuji? Orang yang berakal sehat pasti akan berkata, gak pantas dipuji. Apabila ada yang memuji, itu mah yang salah yang mana? Yang memuji. Ingat, perlu kita pahami, pujian itu adalah sesuatu yang baik, timbul dari sesuatu yang baik. Ini segala macam pujian yang terjadi di alam muka bumi itu hak bagi Allah. Hak bagi Allah. Segala macam pujian itu hak bagi Allah, pantas bagi Allah. Beda dengan manusia, kita memuji si A, si Z karena apa? Gantengnya. Kita puji karena gantengnya. Belum tentu si Z akan kita puji karena yang lainnya. Kenapa? Karena dia mempunyai sisi yang bagus cuma dari kegantengan doang. Kalau dalam segi dermawan, enggak. Oh, dia mau bagus, saya puji cuma karena gantengnya doang. Kalau dermawan, enggak. Kenapa dia mau pelit? Gitu kan? Terkadang ya kayak kita, kita terpuji itu cuma dari berapa sisi doang. Beda dengan Allah. Segala macam pujian yang terjadi di alam muka bumi ini pantas bagi Allah. Coba mau membahas dalam sisi apa? Apa yang gak ada pada Allah?
Dalam sisi keindahan, innallaha jamil, Allah itu indah. Sekarang orang di alam dunia, dia mempunyai perasaan ingin bertemu dengan si A dan si B karena indahnya, karena cantiknya, karena gantengnya. Hati menjadi rindu ingin melihat wajahnya. Dipuji karena kegantengannya, kecantikannya. Gak ada yang lebih indah daripada Allah. Bahkan telah saya jelaskan kemarin, Bukan salah satu nikmat yang paling besar di surga bukanlah surga, bukanlah bidadari. Nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Nikmat yang paling besar. Ya tinggal kita kiaskan saja mafhum muwafaqahnya. Kata saya kemarin, bab kumuadai, ciptaannya saja sudah indah, apalagi yang menciptakannya. Harapmu si anu ganteng dan indah ditata, ya, ciptaannya saja sudah indah, apalagi yang menciptakannya. Cuman di alam dunia kita tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya bukan berarti enggak ada, ada. Makanya diwujudkan oleh Allah bahwa Allah bisa dilihat lewat kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi melihat. Melihat Allah, Isra dan Nabi berjumpa dengan Allah. Salah satu tanda yang paling besar yang difirmankan dalam ayat Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu, kata Allah. Banyak orang sekarang memahami peristiwa Isra Mi'raj hanya tentang sholat doang. Terjadinya Isra Mi'raj adalah untuk sholat. Padahal terjadinya Isra Mi'raj untuk sesuatu yang banyak. Kenapa Allah menjelaskan alasan mengisrakan Nabi linuriyahu? Itu alasannya. Untuk apa Nabi diisrakan Mi'raj? Bukan hanya untuk sholat, bukan. Tapi linuriyahu, kata Allah, untuk kami perlihatkan linuriyahu min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami. Salat itu adalah sebagian daripada tanda kebesaran Allah. Tanda-tandanya banyak, dan tanda yang paling tinggi dari kebesaran Allah adalah berjumpa dengan Allah. Tujuan Isra Mi'raj yang paling tinggi adalah berjumpa dengan Allah. Itu tujuan Isra Mi'raj paling tinggi adalah berjumpa dengan Allah. Kenapa? Gak ada perjumpaan yang paling hebat, gak ada perjumpaan yang pantas dinanti-nantikan dan diminta melebihi daripada perjumpaan berjumpa dengan Allah. Di alam dunia kita ingin berjumpa dengan si Anu, si Anu, si Anu, ingin berjumpa dengan si A karena saya ngefans kepadanya, karena dia orangnya kayak gini, karena saya cinta kepadanya, gitu kan. Itu hanya sebatas manusia, ciptaan Allah. Sebatas manusia, ciptaan Allah, kita berangan-angan ingin berjumpa dengannya. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Makanya pantas sekarang Nabi dijumpakan dengan Allah. Kenapa? Karena Nabi tahu dan doa Nabi adalah ingin berjumpa dengan Allah. Dari mana Nabi bisa berjumpa dengan Allah? Alasannya apa? Di antaranya yang mendorong Nabi bisa berjumpa dengan Allah, sebabnya di antaranya dijelaskan oleh ayat selanjutnya, innahu wasami'un. Apa itu? Linnahu min ayatina, bukan innahu. Apa linnahu min ayatina huwa sami'un basir. Huwa sami'un basir. Kenapa kata-katanya huwa sami'un basir? Di sana dalam ayat itu, Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kenapa kata-katanya enggak pakai yang lain? Kan ada juga pakai kata ghafurur rahim, kan? Ada seperti itu, jawadul karim, apa? Kenapa kata-katanya sami'un basir? Sami itu mendengar, basir itu melihat. Kenapa kata-katanya Sami'ul Basir? Dijelaskan oleh ahli tafsir, di antaranya oleh Imam Syarawi radhiyallahu ta'ala anhu. Syarawi yang masih ada sekarang, masya Allah, mufti hebat sekarang Imam Syarawi, beliau berkata, kenapa kata-katanya Sami'ul Basir? Karena salah satu sebab Nabi di Isra dan di Mi'raj, karena Allah Sami mendengar cacian orang kafir kepada Nabi. Basir, Allah melihat kepada cacian orang kafir kepada Nabi. Dalam keadaan Nabi berjuang di jalan Allah, orang kafir menghina Nabi, mengejek Nabi, dan Allah ingin menghibur Nabi.
dan Allah tidak akan menyanyiakan orang yang berjuang di jalannya. Tatkala Allah melihat ada orang berjuang di jalannya, kemudian ada yang mencaci, Sami, Allah dengar cacian mereka. Basir, Allah melihat bagaimana perilaku mereka kepada orang yang berjuang di jalan Allah. Kata Allah, saya akan berikan hadiah dari saya karena kamu sudah berjuang membela saya. Allah berikan hadiah tatkala itu khusus kepada Nabi apa? Berjumpa dengan Allah. Gimana dong kita selaku umatnya? Saya juga ingin berjumpa dengan Allah. Tatkala Allah melihat kedepannya akan ada umat Nabi yang mempunyai angan-angan ingin berjumpa dengan Allah, di samping itu banyak orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mendapat cacian, mendapatkan cacian, mendapatkan gangguan, tatkala itu Allah beri kesempatan untuk bisa merasakan berjumpa dengan Allah lewat sholat. Akhirnya Allah titipkan kepada Nabi oleh-oleh untuk umatnya. Sholat itu oleh-oleh untuk umatnya, kasihkan kepada umatmu. Sholat apabila mereka ingin berjumpa denganku seperti sholat. Dengan sholat hakikatnya kita berjumpa dengan Allah, menghadap kepada Allah. Kok saya galetat ya gitu kan, saya sholat saya kenakan. Nah itu urusan beda lagi itu kan. Ini loh, sholat ini untuk berjumpa dengan Allah. Galetat banget sholat itu. Gak ada galetatan lebih dari sholat. Sekarang kita galetat, masalahnya bukan masalah sholatnya. Kata saya kemarin, masalahnya kita. Ingat, kalau ibadah galetat bukan masalah ibadahnya, tapi masalahnya ada pada siapa? Kitanya, pada orangnya. Sholat itu ledak. Ya kayak saya kemarin sudah sering mengkiaskan, daging ayam itu enak kan? Ledak. Sate itu ledak kan? Kasihkan kepada orang sakit. Kata orang sakit gimana? Air. Air, hama gak enak gitu kan? Wah temunah, dimuntahin lagi. Coba tak ke orang sakit memuntahkan sate, memuntahkan daging ayam. Permasalahannya ada pada ayamnya atau pada orangnya? Saya sholat geledat, saya sholat geledat terburu-buru sholatnya, wah cepat banget gitu kan, katanya sholat berjumpa dengan Allah geledat gitu kan, tapi kenapa? Bukan masalah sholatnya, masalah ada pada siapa? Tanya orang, kita itu sedang sakit. Kita itu sakit lah. Justru dari sana kalau kita sholat gak enak ketahuan, kita itu orang yang sakit. Udah gitu, kita sadar diri, oh ternyata ini saya ini orang sakit. Nah, kalau sakit gimana? Cepat obatin, jangan dibiarin. Kalau dibiarin nanti jadi kronis, bang. Kalau sampai kronis bahaya, gitu kan? Nah, hati-hati kalau kita sakit. Itu oleh-oleh tanda Allah. Nah, nggak ada keledakan berjumpa dengan Allah, melebihi berjumpa dengan Allah, keindahan yang luar biasa. Malaikat Jibril sendiri, misalnya ini khusus Yah Nabi. Kalau kita mau berjumpanya entah kerak di akhirat nanti di surga, di dunia gak ada yang bisa berjumpa dengan Allah. Jangankan kita pangkat Nabi Musa saja ingin melihat Allah, jawaban Allah inna kalantarani. Jawaban Allah di Al-Quran Nabi Musa, tatkala ingin melihat Allah, jawaban Allah inna kalantarani, kamu tidak akan bisa melihat kamu. Gak bisa. Nabi Musa cuma hanya sebatas kalimullah, mendengar kalamnya Allah doang, gak bisa melihat. Kalau melihat Allah di alam dunia, hanya Allah khususkan untuk satu orang saja. Para rasul yang lain gak bisa, nabi yang lain gak bisa, apalagi orang biasa dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, gak ada yang diberikan nikmat berjumpa dengan Allah di alam dunia terkecuali satu. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keagungan Nabi, gak ada yang bisa melebihi Nabi. Keagungan Nabi berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Gak. Alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Musa. Tatkala lihat kayak gitu gak bisa berjumpa dengan Nabi, kemudian tahu kelak akan terakhir seorang yang akan berjumpa dengan Allah. Nabi Musa gak bisa berjumpa dengan Allah, tahu kelak suatu saat akan ada Nabi Rasul yang mempunyai umat yang lebih banyak dari Nabi Musa. Nabi Musa udah kalah, nyerah tatkala itu. Gak bisa mengunggulin keunggulannya gak bisa diunggulin. Keunggulannya hanya sebatas satu gayung dari lautan.
tatkala sudah sadar diri, ujung-ujungnya doanya gimana? Permintaan, ya Allah jadikan aku dari umat yang wafat. Ujung-ujungnya itu ucapan Nabi Musa. Permintaan Nabi Musa itu ujung-ujungnya mantap. Kenapa? Udah sadar diri dah. Dan ingin berjumpa dengan Allah, gak bisa. Ini kalantaran nih gitu kan. Ingin umatnya paling banyak, paling awal masuk surga, gak bisa. Ada itu umat Rasul akhir zaman, ntar umatnya paling pertama kali masuk surga. Umat yang lain ngantri dulu, gak bisa. Umat yang lain meskipun banyak amalnya, banyak sholatnya, banyak puasanya, ada ratusan tahun, giliran tak kamu masuk surga, belakangan. Tunggu dulu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Udah beres antriannya baru di belakang. Umat yang lain. Nah, dari sana udahlah kalau kayak gitu, udah kalau gitu terakhir ujungnya doanya gimana? Ya Allah jadikan aku ij'alni min ummati Muhammad. Jadikanlah aku daripada umat Nabi. Nah, kita tanpa meminta. Ada yang minta di antara kita? Ada yang minta di alam ruhnya, di alam ruhnya Allah saya minta ingin jadi Muhammad? Gak ada. Tanpa kita meminta Allah berikan. Allah berikan. Ini merupakan kasih sayang Allah, keberuntungan bagi kita. Tanpa meminta kita digolongkan dari umat Nabi besar Muhammad. Assalamualaikum. Keberuntungan yang besar. Itu nikmat yang besar. Coba berjumpa dengan apa? Nikmat yang paling besar berjumpa dengan Allah. Tapi keindahan, gak ada keindahan. Dalam segi indah, gak ada yang lebih indah dari Allah. Dalam segi kaya, dipuji karena kekayaannya, ada yang lebih kaya dari Allah? Gak ada. Dalam segi sekarang keperkasaannya, adakah yang lebih perkasa dari Allah? Dalam segi kerajaannya, adakah kerajaan yang bisa menandingi kerajaan Allah? Gak ada. Kerajaan mana? Coba di alam dunia ini yang bisa menandingi kerajaan Allah, prajuritnya mana yang bisa menandingi prajuritnya Allah? Banyak kejadian orang merasa sombong dengan prajuritnya. Saya mempunyai ratusan prajurit, saya mempunyai alat untuk menghancurkan. Gak ada gitu kan. Lalu Cina nomor 3 sekarang merasa karena sudah setara dengan Amerika, punya tentara ini itu gitu kan, merasa jangankan Amerika, Tuhan pun gak bisa menandingi kita. Dikasih penyakit dikit udah. Kata Allah, kalau urusan dengan gua enggak Allah. Udah lah, enggak akan saya turunkan tentara yang besar-besar, udah turunkan tentara yang kelihatan kecil. Dikasih tentara kecil enggak kelihatan, udah enggak bisa apa-apa. Itu kerajaan Allah. Namrud, raja Namrud gimana menentang Allah? Langsung ngomong ke rasulnya, "Mari datangkan. Bilang ke Tuhanmu, saya tantang janjian pada hari anu di medan perang." Dibawa tentara yang begitu hebat, ratusan ribu tentara berbaris medan perang, membawa gada, topengnya juga baja. Sama Allah, kata Allah, nabinya menajat kepada Allah karena Islam murid itu mengajak perang. Diterima sama Allah tantangannya. Terima gimana? Allah kirim nyamuk. Allah kirim nyamuk tentaranya. Keluar nyamuk dari lautan, nyamuk. Gak Allah kirim malaikat Jibril yang besar-besar, apalagi malaikat Malik gitu kan. Ah, jabannya gitu kan. Nah, kasih yang sepele dulu, apa? Nyamuk. Nyamuk itu hewan yang paling lemah. Saking lemahnya nyamuk itu kalau kenyang mati, nyamuk mah. Allah sengaja kirim hewan yang paling lemah supaya menunjukkan keperkasaan Allah. Kata Allah, menghancurkanmu dengan yang paling lemah saja saya bisa. Menghancurkanmu dengan hewan yang paling lemah saja saya bisa, apalagi menghancurkanmu dengan yang lain. Banyak kemudian hancur udah gak bisa gimana-mana. Karena makanan nyamuknya yang ininya apa, munculnya dikasih kekuatan oleh Allah lebih kuat ketimbang mutiara. Hancur perisai-perisainya semuanya. Sampai masuk ke dalam nyamuk. Masuk ke dalam, terakhirnya ke Namrudnya masuk ke telinganya, di otaknya terbang ke kedengaran. Saking keselnya Raja Namrud. Bayangkan kita nih, kalau tidur ada nyamuk, ngiung-ngiung gimana? Bisa gak? Pas gitu kan, napak kemana wajib diunang gitu kan. Oh goreng lagi, tepat lagi. Keselnya kayak gimana, bayangkan. Keselnya udah minta ampun kita, gak bisa tidur, dengar. Raja Namrud, di dalam kepalanya nyamuk ngiung-ngiungan. Saking keselnya akhirnya bunuh diri. Oh, besi ditusukin sama diri sendiri.
kesel ke nyamuk tuh sukit sampai mati. Udah gitu dikoyak-koyak sama nyamuknya otaknya dari dalam. Bunuh diri. Kesel itu, nyamuk nyung-nyungan gitu kan. Ngata, masya Allah. Itu kerajaan Allah. Alhamdulillah. Segala pujian kita memuji orang karena kerajaannya hebat, karena ininya hebat. Gak ada pujian yang pantas kita ucapkan melainkan kepada Allah. Semua pujian yang kita ucapkan kepada manusia, Allah berhak akan pujian tersebut. Alhamdulillah, segala macam pujian berhak bagi Allah. Itu karena kerajaannya. Nah, karena kerajaannya seperti itu, karena apa lagi coba? Membahas karena apa orang terpuji? Oh, karena sabar. Kita memuji orang, sabar banget itu orang gitu kan. Teman kita, DJ kayak gini, sabar, gak pernah marah. Oke, adakah yang paling sabar melebihi Allah? Jangan melihat sekarang ada musibah di sana sini. Lihat dulu, jangan melihat orang lain dulu. Lihat diri kita saja sekarang. Kalau ingin tahu sifat Allah kayak gimana, Allah itu siapa, lihat diri kita. Makanya ada perkataan para ulama, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu dirinya, dia akan tahu Tuhannya. Lihat diri kita, tanya kepada diri kita, berapa kali kita bermaksiat kepada Allah? Gak ada yang tahu. Yang lain gak tahu, kita doang tahu. Udah gitu, tanyakan diri kita, apakah tatkala kita bermaksiat kepada Allah, Allah langsung menyiksa kita? Kita maksiat, spontan disiksa? Bukan. Kan kalau kita maksiat disiksa oleh Allah itu adil. Buktinya Allah gak memperlihatkan keadilannya, tapi yang Allah perlihatkan adalah maafnya. Kesabaran Allah yang Allah perlihatkan. Makanya Allah berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, lau ya'lamul mudabbiruna anni. Dalam kitab Ihya juz 4 Allah berkata, ya Daud, lau ya'lamul mudabbiruna anni, seandainya orang yang berpaling dari ku tahu, kaifam tudarilahu, bagaimana penantianku akan kepada mereka. Wa syauqi ila tarki ma'asi, dan kerinduanku mengharap mereka meninggalkan maksiatnya. La taqatta'at awsaluhum min ajli, pasti akan terpotong-potong anggota badannya karena aku, rindu kepada aku. Allah. Ini kalau yang melakukan maksiat tahu bagaimana penantian Allah menunggu datangnya kita ke hadapan Allah. Kita maksiat kepada Allah, Allah memaafkan kita, dan Allah tunggu, Allah menunggu kita. Kata Allah, hey, yang maksiat kepada aku, kapan kamu akan meninggalkan maksiatmu dan menghadap kepada aku? Kapan kamu akan beribadah kepada aku? Allah berkata lagi dalam Al-Quran Al-Karim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah saatnya, kata Allah, karena Allah rindu kepada makhluk Allah, kepada hamba Allah, Allah rindu kepada orang yang beriman, kata Allah, belumkah datang saatnya bagi orang yang beriman kepadaku untuk khusyuk dirinya mengingat kamu? Belumkah datang saatnya, kata Allah. Kesabaran Allah kan? Allah sabar, gak menyiksa. Allah sabar, gak menyiksa kita. Tuh, adakah yang lebih sabar dari Allah? Kita memuji seorang karena sabarannya, gak ada yang pantas dipuji kesabarannya melebihi daripada kesabaran Allah. Itu kesabarannya. Mau memuji karena apa lagi? Memuji orang karena dia suka memberi, adakah yang lebih hebat daripada Allah? Bagaimana pemberian Allah? Manusia, kira-kira ya, manusia memberi, pemberiannya terbatas. Selagi mereka punya, kemudian pemberiannya terkadang memberi hanya kepada orang yang dekat saja, hanya kepada orang yang baik kepada mereka saja. Si Z, dia memberi kepada si Amr. Kenapa si Amr baik kepada si Z? Belum tentu si Z, dia memberi kepada orang yang mencacinya. Kita berbuat baik, kebanyakan berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita memberi, kebanyakannya memberi kepada orang yang baik kepada kita. Coba, kepada orang yang buruk kepada kita, bisa memberi gak? Bisa gak? Bisa memberi gak? Kemudian juga, oh bisa memberi. Kita terkadang juga kepada yang baik lagi. Ada orang baik kepada kita, kita memberi. Dia minta, kita beri. Namun ada kata-kata bosan, pasti.
ada orang kita kita hari ini benar-benar. Tapi kalau mintanya tutulir, terus-terusan gimana? Terus-terusan gimana? Bosan kita. Iya jelas mata saya minta terus gitu kan? Diberes sekali deh tuman gitu. Halo halo tuman minta terus itu kepada manusia, kepada Allah gimana? Kepada manusia mah semakin kita sering meminta dia akan semakin bosan. Tapi kepada Allah, semakin kita meminta Allah akan semakin cinta kepada kita. Makanya kata para ulama, la tas'alanna bani adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjamu. Jangan pernah kamu minta kepada manusia kebutuhan apapun. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjamu. Pintalah kamu kepada zat yang pintunya selalu terbuka, gak pernah tertutup. Gak pernah tertutup. Manusia tatkala dipinta marah. Allahu yabdu in tarakta su'alahu. Kata para Allahu yabdu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yabdu. Allah itu marah apabila kamu tidak minta kepada Allah. Kebalikan kan? Allah itu marah kalau kita enggak minta kepada Allah marah. Wa bani adam hina yus'alu yabdu. Beda kalau manusia dipinta marah. Allah mangga dipinta marah. Kalau kita diminta, mintalah kepada Allah yang enggak akan pernah bosan tatkala kita. Ya Allah, ya Allah. Dikit-dikit ya Allah, kan? Enggak, justru Allah senang. Kalau ke kita dikit-dikit gitu, minta dikit-dikit dan kita marah. Ke manusia emang seperti itu, tapi Allah. Itu pemberian Allah seperti itu. Enggak terbatas. Enggak ada batasan minta hanya sekadar ini, enggak ada. Beda dengan kita, kalau kita memberi, ya silakan yang mau ngomong gitu kan. Ini mah hanya sebatas 10.000 ke bawah dah gitu kan. Mau ngomong hanya sebatas makanan saja, silakan. Kalau makanan oke, okay, jangan yang lain, enggak, saya emang gitu kan. Minta apa, oke okay, untuk ini saya nanggung lah. Cuma tadi cuma masalah makan, tapi malah yang lain enggak gitu kan. Ada yang oh, cuma masalah udut, udut doang, yang lain enggak gitu kan. Kalau bebas, kamu minta apapun, silakan. Enggak ada. Malahan Nabi ngajarkan kalau minta kepada Allah haruslah buta bahasanya. Jangan ngerangkung minta dikit-dikit. Minta cuma minta. Ya Allah saya minta rezeki 1 juta sebulan. Mau minta kepada Allah? Semiliar. Semiliar yang ngerangkung. Malahan kalau doa minta doa kepada Allah jangan dibantah. Sudah. Ini kita nih yang biasa datang rezeki, contohnya kita sebulan penghasilan 5 juta. Dilakukan ya Allah, semoga 5 juta cepat turun. Itu namanya bodoh kita. Kita meminta kepada zat yang paling kaya, mintanya 5 juta. Nah, apa-apaan minta 5 juta? Gitu kan, kata Allah. Minta 5 juta kamu. Akhirnya kasih tahu, pengah pengen saham, minta 5 juta, pengah 5 juta. Akhirnya gimana rezekinya cuma 5 juta? Juta, umal bulatin hal 5 juta, itu nama-nama sama-sama kan. Kalau anaknya 5 juta. Salah sendiri. Doa itu jangan kamu minta. Maka Nabi kalau di dalam surga kata Nabi, Nabi mencatatkannya di dalam surga. Kamu kalau minta surga jangan nanggu-nanggu, minta firdausil a'la. Surga firdaus yang paling tinggi. Ya Allah, ingin saya masuk surga, harus masuk surga tingkatan pertama gitu kan? Janganlah. Nanggu minta firdausil a'la. Minta rezeki yang paling berkah, yang paling banyak. Kasiron tayiban mubarakan bih gitu kan. Allahumma rizukna rizukon halalan tayiban kasiron mubarakan bih. Nya halal baik, bagus, tayiban itu bagus. Terkadang ada dikasih rizki tapi gak bagus. Kasih rizki, minta, tiba-tiba ada yang tahu, ada yang ngasih. Ngasih apa? Ngasih cau. Mancau nang sidung. Maksudnya, saya ingin nanya, itu caunya rizki bukan? Iya. Tapi tayib gak? Enggak. Nah, kenapa saya kasih dikit tapi kayak gini? Salah kamu doanya cuma Allahumma rizukna doang. Nah, berikan saya rezeki. Minta rezeki. Ya selalu tengah sempurna dong. Rizkon halalan. Rizki halal lagi. Kenapa? Karena yang haram juga. Kata Imam Ibn Rushd, war rizkuma yanfa walau muharrama. Di dalam sebabnya, war rizkuma yanfa walau haram. Rizki itu satu yang manfaat meskipun yang haram. Itu rizki, tapi rizkinya haram. Jadi kamu siksaan jadinya. Minta itu rizki yang halal. Ya Allah berikan saya rizki tapi yang halal. Jangan yang haram.
Allahumma rizukna ke jalan, nambu dompet di pinggir jalan. Wah, rizki dari Allah nih. Pak, Allah, haram lah. Haram, gak bisa. Itu bukan milik kamu. Kan sih saya nemu ya, tetap aja bukan milik kamu. Kalau kamu ingin memiliki, umumin dulu selama 1 tahun. Udah 1 tahun gak ada yang ngaku, sekelilingnya diumumin di tempat-tempat, diumumin. Gak ada yang ngaku 1 tahun, silahkan kamu pakai. Tapi apabila ada orangnya datang setelah itu, datang wajib diganti. Bukan berarti rezeki kita, jangan. Oh, Allahumma rizukna, dari masjid, Allahumma rizukna, keluar masjid, nunggu dompet, tinggal jalan. Nah, ini rezeki. Rezeki, pernah halal itu belum, jangan punya apa-apa. Fisgon halalan tayyiban. Udah gitu kasih syirah. Banyak. Itu perlu banyak. Mubarokan berkah. Kenapa? Terkadang ada halal bagus, banyak, tapi gak berkah. Maksud berkah gimana sih berkah? Nah, ulama mendefinisikan berkah bermacam-macam. Ada yang mengatakan berkah itu yang dimasukkan dengan rizki yang berkah adalah mendorong kita melakukan ibadah. Itu baru rizki yang diberikan oleh Allah. Apabila dapat rizki jutaan, banyak, ratusan juta, tapi yang membuat kita ibadah kepada Allah, berarti itu bukan rizki yang berkah. Apabila dapat rizki dari Allah meskipun hanya 1000 saja, tapi menjadikan kita orang yang beribadah kepada Allah, itu adalah rizki yang berkah. Lebih berharga ketimbang yang banyak, tapi tidak mendorong kita ibadah. Ada yang mengatakan lagi, kalau di dalam rizki yang berkah itu rizki yang membuat kita puas meskipun sedikit. Sedikit tapi terasa banyak. Terkadang ada orang banyak tapi terasa sedikit. Punya gaji sebulan banyak namun tiba-tiba habis lagi, habis aja kerasa. Berarti itu berkah. Berkah itu sedikit tapi kerasa banyak, lama ternikmati. Ada orang rezekinya banyak tapi gak ternikmati. Berarti gak berkah. Mintalah keberkahan di dalam rezeki kita. Nah, itu masalah rezeki, rezeki halalan, tayyiban, mubarakat. Di masalah yang lain, doa yang sempurna, jangan salah. Doa ingin ke Mekah, jangan dengan setengah-setengah. Jangan cuma ingin ke Mekah doang. Doanya makanya yang pantas itu, doa ingin haji, ingin umroh. Jangan ke Mekah doang. Entah seperti dulu ada yang datang di Kholil Bangkalan. Terkenal, ke Kholil Bangkalan terkenal kalau orang ingin haji umroh, datang ziarah ke Kholil Bangkalan. Rasul Kholil Bangkalan, pasti cepat. Dari dulu tuh, sampai sekarang. Kholil Bangkalan lagi hidup, masih hidup. Ada orang Madura minta doa Kholil Bangkalan. Ya iya minta, kan saya ingin ke Mekah, saya katanya. Didoain sebulan dari sana ke Mekah. Udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pulang lagi ke Madura ngeluh di Kholil Bangkalan. Aduh gai, saya ke Mekah tapi saya udah bisa haji gai. Ini gimana? Saya doain ke Mekah, dia doain tapi saya ke Mekah tadi bisa aja. Kenapa? Dia ke Mekah jadi TKW. Karena dia Kholil Bangkalan, Kholil Bangkalan saya senyum. Nah, dulu kamu minta ke saya gimana? Minta doain kepada saya. Minta ingin ke Mekah kan? Ya saya doain ke Mekah ke kamu. Ke Mekah ya. Salah kamu, makanya kalau minta. Minta itu jangan setengah-setengah. Minta ke Mekah, ya udah ke Mekah, tapi enggak. Nice. Dulu ada orang juga yang minta doa ke saya. Minta doa ke saya ingin cepat ke Mekah. Saya dapat ijazah. Cuma ke Mekah doanya, ke Mekah Madinah. Ijazahnya tatkala setiap kali udah sholat, kita tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung berdoa, Allahumma balik di Mekah. Ya Allah sampaikan aku ke tanah Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebelah kiri, saya dapat ijazah dulu. Lagi musantin, Allahumma balik di Madinah. Ada orang minta, saya ingin ke Mekah. Nanti saya kasih amalan. Nah, ingin ke Mekah, ngomong juga bukan ingin haji kan? Ingin haji ada lagi salawat tuh, salawat yang apa tuh? Alhamdulillah salawat dan tahajud biha bayi tinggal. Orang itu ada salawat. Ini yang ngomongnya ingin ke Mekah, saya kasih amalan itu. Kamu ke Mekah mau dia amalan? Gak lama dari sana benar ke Mekah. 2 tahun orangnya tadi pulang lagi. Aduh, haji masuk pun sekali tuh. Di Mekah dilalui 2 tahun. Nah itu salah kamu, kata saya. Kamu mintanya doanya ingin kemana? Ke Mekah Madi? Ya udah gitu kan, itu gitu. Ke Mekah Madi lagi kan? Kalau minta itu, kamu kalau ngomong gitu jangan setengah-setengah, yang jelas katanya ingin apa ke Mekah Madinah untuk haji dan umroh. Nah,
apalagi minta yang lain seperti minta jodoh. Minta jodoh jangan nanggung-nanggung kamu. Hanya doa ya Allahumma arzukna gitu kan, jauzah kalau nggak mau jauzina mau jauzatin, jauzah istri sawalihatin saleh, jamilatin gelis, rosyikotin bodinya masya Allah gitu kan. Udah gitu gimana? Arfaatin, wah sudah empat. Lo nanggung minta ya? Ya kan kalau minta empat dikasih dua masih alhamdulillah kan? Alhamdulillah gitu kan? Tapi kalau udah dikasih satu minta lebih, nggak salah kamu mintanya berapa? Nah, saya dulu diajarkan sama mu'alim kayak gitu. Allahumma zawijna ma'azawjatin salihatin gitu kan, jamilatin, rasyidatin. Kemudian arfaatin saya dulu diajarkan. Saya itu dijajahin sama guru Malim Abdul Muhammad Abbas. Dijajah itu untuk minta jodoh saya mah. Dapat dijajahnya kayak gitu saya mah ya. Jangan oh Ustaz arba'ah terus. Emang dijajahnya gitu dari gurunya, gimana lagi? Saya dari gurunya dijajahnya kayak gitu. Mungkin karena melihat ke ayah saya jadi dikasihnya arba'ah gitu. Ma'azawjatin salihatin. Itu yang saya tepat dijajah. Allahumma zawbizna ma'azawjatin salihatin jamilatin rasikotin. Ada jamilah rasikot itu bodinya kemudian apa? Nah, perempuan juga sama. Allahumma zawbizna ma'azawjin salihin rasikin. Enggak ada arba'ah, enggak ada. Baru kalau perempuan salah arba'ah. Enggak ada, enggak boleh. Perempuan enggak. Satu saja. Itu yang saya dapat ijazah. Ya bagi yang mengamalkan silakan. Tadi aja ya saya disuruh minta baca itu setelah udah beres sholat. Di samping setelah baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin muttaqina yaumah, itu 3 kali untuk cepat dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh doa untuk cepat punya anak. Saya dapat ijazah yang itu dari Hibzian. Kalau yang itu Rabbana hab lana dari Hibzian bin Smith. Baca setelah beres sholat 3 kali untuk cepat dapat jodoh. Yang udah dapat jodoh untuk cepat punya anak 3 kali setelah beres sholat. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Nah gitu, kalau yang belum dapat jodoh mah tambahin lagi tadi jawabnya ma'azawjatin salihatin masjidin arba'ati. Kalau untuk yang udah kawin boleh juga, tapi arba'ahnya jangan terlewat. Nah, ambil tuh. Nah, jangan nanggung-nanggung. Kalau minta kepada Allah jangan nanggung. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi saya juga sebenarnya dapat ijazah sanad musalsalnya. Jadi kalau dibacakan nanti panjang lebar. Sanad musalsal. Ini hadis qudsi sampai kepada kata-kata law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum qamu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu. La yanqusu dhalika mimma indi illa kama yanqusu mikyal idza ukhtila bahra. Kata Allah, seandainya awwalakum wa akhirakum, manusia yang dari awal sampai akhir, wa insakum wa jannakum, mau bangsa manusianya, bangsa jinnya, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri semuanya di satu tempat yang sama dan meminta kepada kepada Allah. Beda-beda permintaannya dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Beda-beda permintaannya meminta kepadaku kata Allah, fa ataitu kullu wahidin mas'alatahu. Aku akan berikan setiap satu mereka permintaannya. La yanqusu dzalika mimma indi, tidak akan mengurangi kata Allah. Permintaan mereka dan apa yang telah saya berikan kepada mereka, saya kabulkan doa mereka, tidak akan mengurangi kekayaanku. Terkecuali seperti menguranginya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Jarum, masukkan ke dalam lautan, angkat jarumnya, ada yang keangkat airnya? Tak, segitu doang berkurangnya. Kalau seandainya berkurang juga, segitu doang. Dari lautan kekayaan Allah. Itu semua sudah doa tuh. Manusia, jin, semuanya sudah habis doanya, Allah kabulkan. Kekayaan Allah seperti itu, gak berkurang. Kalau berkurang juga cuman seperti apa? Jarum dimasukkan ke dalam, gak ada batasan. Makanya kalau minta kepada Allah, gak ada batasan. Cuman masalah kita meminta juga ada batasan, tapi memintanya dengan meminta yang tidak baik. Itu batasan untuk kita. Kalau Allah meminta yang gak baik juga, ya Allah ngabulkan bisa saja.
Tapi kita salah dalam segi meminta, kenapa meminta yang tidak apa? Baik. Mendoakan yang lain supaya mati, akhirnya mati itu kan kabul, bahkan saya mah gitu kan. Apa gitu kan? Ustaz, gimana hukum saya mendoakan yang lain mati? Gimana? Gak boleh, haram. Gak boleh. Kalau saya mendoakan yang lain, kan dia sudah dolim kepada saya mendoakan yang lain. Gak boleh. Terkecuali hanya sebatas berdoa kepada Allah, dia mendapatkan sesuatu sama dengan pendoliman dia kepada saya. Contohnya, gak boleh. Hanya sebatas kedolimannya. Paling mentok boleh, ya Allah, engkau maha melihat. Engkau maha kuasa, saya gak punya apa-apa. Ya Allah, kau maha melihat kepada kedoliman dia. Ya Allah, saya meminta keadilan. Cuma sebatas gitu kan, adil. Tapi kalau minta mati, oh dia perasaan cuma ngomongin kamu, kenapa kamu doain mati? Nah, ya apa, adil gak? Enggak. Nah, kita yang gak adil, bang. Itu kita dolim, tak kalau dia mati, jadinya kita yang dolim. Nah, hukum mendoakan yang lain mati, gak boleh. Gak ada yang pernah mendoakan kayak gitu, gak ada. Yang bagus juga kalau yang lain berbuat buruk kita doakan baik, itu yang hebat, yang gagal. Buruk doakan baik. Ingat, yang buruk didoakan baik. Seperti kayak Imam siapa tuh yang dulu saya pernah doakan? Imam Atta atau Imam Siri ya? Apa lagi saya? Itu ya Imam Junen. Imam Junen yang tatkala ada tentara nanya apa namanya tempat yang makmur, cukup lama kota di mana? Jalan ke tempat yang makmur di mana gitu kan? Ditunjukin ke kuburan. Imam Junen ahli tasawuf. Kota itu yang kuburan. Kenapa kita akan mati ujungnya di mana? Tempatnya di mana ujung-ujungnya? Segimanapun orang sekarang punya rumah di sini, ujungnya rumahnya di mana? Kuburan. Ditunjukkan saya Imam Junen sama karena tasawuf dan kuburan. Nah ini tentara pas datang. Duh, nah jika kuburan itu ngebohong gitu kan? Kesel dia masa kuat balik lagi dikebukin. Bila digubukin jatuh Imam Junen. Jatuh udah di tentara. Diam dulu Imam Junen. Tentara yang mukulin. Udah dari sana ada orang langsung mengambil. Kamu kurang ajar banget. Kenapa? Kamu tahu saya mau mukul? Oh itu orang yang bohong kepada saya gitu kan? Dia ngomong. Kamu tahu? Itu Imam Junen. Itu tentaranya. Dia tahu, dia pernah mendengar, cuma belum mendengar. Imam Junen. Ulama besar, wali dia tahu. Takut balik lagi minta maaf saya menangis. Aduh kak gimana? Minta maaf. Saya nggak tahu tadi itu paduka gitu kan. Saya nggak tahu maaf saya sudah mengumpulin. Kata Imam Junen, sama. Kenapa pemuda? Sebelum kamu minta maaf kepadaku sudah saya maafkan. Malahan saya doakan kamu supaya masuk surga. Bingung dengar? Kok bisa paduka Imam? Saya kan sudah mengumpul paduka. Sekarang gini aja, tatkala kamu memukul saya sabar. Balasan dari Allah kepada saya apa? Surga. Saya dapat balasan surga karena saya sabar, dan saya sabar karena kamu memukul saya. Berarti kamu sebabnya saya masuk surga. Sekarang tatkala saya mendapatkan surga, kira-kira kalau saya doakan kamu masuk neraka adil gak saya? Katanya. Tatkala saya dapat surga dari Allah, maka saya ingin kamu juga yang menjadi sebab saya masuk surga. Saya doakan kamu masuk surga. Terlintas gak pemikiran kayak gitu? Terlintas. Ada yang terlintas? Orang mencaci kita, ngomongin kalau panjang lebar, ngomongin hina, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa dia menjadi sebab saya dapat pahala? Dia menjadi sebab saya masuk surga. Ada kan? Masalah api keadilan bagi Imam Junen kayak gitu. Adil katanya. Jadi kalau ada orang mendolimi kita, kita doakan dia masuk surga, itu adil katanya. Kenapa? Kita dapat surga dari Allah gitu kan. Ya kalau kita doakin dia masuk neraka berarti gak adil. Kita dapat surga, dia dapat neraka. Enggak adil Pak. Kenapa? Mintalah kepada Tuhan. Dari dalam segi apa? Meminta. Allah terpuji, mau minta kepada Allah, mau anak, mau ini, minta kepada Allah, gak ada batasan. Cuman karena kita orang biasa kalau minta harta yang lebih, minta harta kalau 1 miliar, mana mungkin datang dari mana. Gak ada batasan, minta kepada Allah, Allah maha kaya. Berapa banyak orang yang tadinya hidupnya biasa saja kemudian kaya. Tadinya jualan cuman pakai gerobak, sekarang Masya Allah PT Almasum di mana-mana. Dulunya pakai gerobak. Tahu Haji Ateng, lo cerita kepada saya gitu kan, ahli warisnya. Dulu mah jualannya pakai gerobak. Biasa saja jualannya.
Sekarang haji ateng di mana-mana. Ya Pak, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah Maha Kaya. Gak ada yang mustahil, Pak. Mintalah kepada Allah. Pak, jadi yang membuat ribu ini sebenarnya bukan yang lain, kita sendiri. Yang membuat putus asa itu kita sendiri. Makanya salah latak nantu min rahmatillah itu benar. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang menyebabkan kita putus asa kita sendiri. Kenapa? Kita mempunyai pikiran yang salah terhadap Allah. Nah, saya mah gak bisa apa-apa. Dia seakan-akan gak ada jalan untuk kebahagiaan lagi. Oh, saya punya masalah si Anu ini di rumah kayak gini. Ya Allah, udah gak ada jalan kebahagiaan untuk saya. Tuh yang berkata kamu kan. Emang yang mengatakan Allah? Yang mengatakan gak ada jalan kebahagiaan bagi kamu Allah? Bukan. Kamu sendiri yang katakan kan? Kata Allah. Kamu yang mengatakan, ya Allah, saya gak ada jalan kesuksesan lagi. Saya sukses mau dari mana ya Allah? Kata Allah, siapa yang mengatakan itu? Ah, aku atau kamu, gak ada Allah. Kan kamu, berarti yang menyiksa itu bukan kamu, bukan aku, kata Allah. Yang menyiksa kamu itu bukan aku, kata Allah. Diri kamu sendiri mempunyai pemikiran yang salah tentangku, kata Allah. Aku kan Maha Kuasa. Aku Maha Kuasa, aku bisa memberikan jalan kebahagiaan lewat manapun. Bisa, kata Allah. Mintalah kepada aku. Jangan berputus asa. Nah, Alhamdulillah. Segala makanya pujian bagi Allah. Milik Allah, hakul hamdihi, seberhak-berhaknya pujian. Hakikat pujian. Pujian kita mungkin gak seberapa. Pujian kita gak seberapa. Pujian kita penuh dengan kecacatan. Malahan pujiannya kita itu perlu dipuji lagi. Syukurnya kita itu perlu disyukuri lagi. Syukurnya kita itu perlu disyukuri lagi. Syukurnya kita satu penuh dengan kecacatan. Kedua, syukurnya kita juga disebabkan oleh siapa? Digerakkan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi orang tukang syukur digerakkan oleh siapa? Allah. Allah lagi. Syukuri lagi. Syukuri lagi. Gak ada berhenti. Bersyukur kepada Allah. Gak ada berhenti. Alhamdulillah. 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 Kata ini alhamdulillah. Wassalatu wassalamu dan salawat serta salam ala Muhammadin. Atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi wa abdihi, selaku utusan Allah dan hamba Allah. Kedua, setelah membahas tentang pujian, yang akan kita bahas adalah salawat. Mungkin kata-kata salawat, keunggulan salawat sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Kita sering mendengar tentang fadilah salawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Siapa orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali akan Allah balas berapa? 10 kali. Akan Allah balas 10 kali. Ingat, salawat dari Allah adalah rahmat, kasih sayang Allah. Kita baca salawat kepada Nabi bukan berarti Nabi butuh, bukan. Tapi yang butuh adalah kita. Kenapa? Salah satu dalil kita baca salat kepada Nabi, yang butuh bukan Nabi, adalah dengan perkataan Nabi selanjutnya, man sholla alayya wahidan. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam, maka akan memberikan rahmat kepadanya Allah 10 kali. Nabi memutarakan balasan di dalam hadis Nabi, menunjukkan dari sana bahwa kata Nabi, yang butuh bukanku, bukan aku. Kalau yang butuh aku, gak usah aku sebutkan balasannya. Aku sebutkan balasannya, kenapa? Karena kelak satu saat kamu akan melihat kepada balasannya. Wah, lumayan nih balasannya 10 kali gitu kan. Saya membuat kebaikan satu kali, tapi dibalas berapa? 10 kali, lumayan banget itu kan. Wah, lumayan lagi, Masya Allah. Apalagi yang balasnya ini Allah. Ini Allah Maha Kaya, kasih sayang Allah Maha luar biasa. Ini kan yang namanya kasih sayang tergantung yang mengkasih sayangi. Si Bapak kasih sayang kepada saya, ya tergantung si Bapaknya. Kasih sayang diwujudkannya, kasih sayang ngasih jajan, yang tergantung uangnya si Bapak. Ngasih jajan sayang kepada saya, ngasih cuma sehari 10 ribu. Si Bapak kayaknya cuma seperti kekayaannya. Ada si Bapaknya lagi, rumah kayanya lagi, cuma ngasih kekayaan 100 ribu. Bentuk kasih sayangnya, itu satu bentuk kasih sayang. Sekarang yang mengkasih sayangi Allah yang Maha Kaya. Allah yang Maha Kaya. 10 bentuk loh. Masalah uang cuma bentuk pertama itu, belum masalah yang lainnya. Si Bapak kasih sayang kepada saya. Kalau ada yang mengusik saya, mendzalimi saya, si Bapak gak akan terima. Pasti akan membela saya. Pembelaan si Bapak, ya tergantung kekuasaan si Bapak lagi.
Nah, karena kalau urusan saya dengan teman saya, si bapak bisa bela. Urusan saya dengan pejabat, si bapak bisa bela gak? Terus saya bisa bela. Urusan saya dengan presiden, masukkan ke penjara, bapak gak bisa ngomong gimana-gimana. Kenapa? Terbatas, tergantung orangnya dong. Sekarang yang kasih sayang kepada kita adalah Allah. Mau kita urusan dengan pejabat, mau urusan dengan menteri, urusan dengan presiden, Allah memang diatur. Allah makanya kayak gimana? Allah di atas semuanya. Nah, makanya kalau udah dikasih sayangi sama Allah, mau permasalahannya dengan pejabat, dengan presiden, petinggi sekalipun, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau sudah mendapat kasih sayang Allah, tidak ada yang sulit. Sayanglah, wassalatu wassalam. Itu salawat. Salawat itu bukan Nabi yang butuh, tapi kita yang butuh. Butuh balasan kepada Nabi. Ya kalau melihat salawatnya, salawatnya kayak gimana sih kita? Emang salawat kepada Nabi berapa kali? Salawatnya emang khusyuk? Ini salawatnya gimana? Salawatnya kepada Nabi gimana gitu kan? Yang kita harapkan balasannya. Kita datang kepada orang yang dermawan, datang kepada pejabat orang yang dermawan, datang kepada keluarga kita yang berhak, datang kita membawa oleh-oleh untuk dia. Oleh-olehnya cau, cau naoge masih kayak hijau, masih kayak hijau, cau masih belum asak, masih belum matang, bawa rambutan, rambutan naoge dipencet kayak ngeseruar China. Kenapa ya? Emang kekayaan saya kayak gitu, saya punyanya kayak gitu, tapi saya datang kepada orang yang kaya dermawan, datang ingin ngobrol, nah ini cuma ada sedikit cau masih mentah, nung rambutan gitu kan, terus kawas gitu kan. Tapi lihat apa yang akan terjadi tatkala pulang. Kira-kira kita pulang akan membawa tangan kosong atau akan membawa oleh-oleh? Oleh-oleh. Kira-kira oleh-olehnya setara atau di bawah yang kita berikan atau di atas yang kita berikan? Di atas. Kita datangnya kepada siapa? Tanya dulu. Kita datangnya kepada pejabat. Nah, kalau pejabat ngasih oleh-oleh cau tak asak deui manya. Era gitu kan? Enggak mungkin lah pejabat ngasih dikasih pakaian urut. Kade urutna oke, urut pejabat. Bere batik urut pejabat. Kita ngasih ke pejabat anyar-anyarna urang. Anyarnya kita batik berapa? 100.000. Pasar loak, kalau kita kayak gitu, 100 ribuan. Iya gitu, cuma ada sedikit batik. Oh, kata pejabat, ngasih batik ke saya gitu kan. Masa saya gak ngasih lagi. Kasih, maafun kan, iya, ayo gitu tilas. Tilas pejabat, pejabat batik, nah oke 10 juta, gitu kan. Tilas nah oke, wah. Tilas nah oke, kadeh, tilas nah oke. Kalau dibandingkan dengan barunya kita, masih berhargaan bekasnya. Intinya pemberian dari orang yang kaya yang kita berbuat baik kepadanya akan lebih dari kita. Kebaikan kita membaca salawat kepada Nabi yang diberikan oleh Nabi tidak akan sama, apalagi di bawahnya. Yang diberikan oleh Nabi akan lebih dari itu. Apa kasih sayang dari Allah? 10. Enggak heran. Itu 10. 10 itu bagi orang yang kehusyuk. Ingat, 10 itu bagi orang yang kehusyuk. Bukan bagi orang yang kehusyuk. Seperti yang saya sudah ceritakan, mimpi siapa itu? Imam siapa? Abu Wahab Asy-Syarani. Abu Wahab Asy-Syarani beliau mengkaitkan di dalam kitabnya tentang Imam Abdul Mawahib. Imam Abdul Mawahib beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala berjumpa dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, orang yang berselawat kepada paduka satu kali kemudian dibalas oleh Allah 10 kali, itu bagi orang yang khusyuk atau orang yang enggak khusyuk?" Jawaban Nabi kayak gimana? "Orang yang membaca selawat kepadaku Allah balas 10 kali, itu bagi orang yang enggak khusyuk. Adapun orang yang khusyuk akan Allah berikan pahalanya tidak terhitung seperti gunung sampai ke terhitung." Coba kita ke khusyuk mau sambil tiduran, Allah sambil ngulang, pikiran kemana kan gak khusyuk, pikiran ke kalian baca salawat ke kidul gitu kan, tetap dapat balasan gimana? 10. Kenapa? Karena salawat adalah amalan, salah satu amalan yang khusyuk ke khusyuk, ikhlas ke ikhlas, tetap akan diterima oleh Allah. Allah. Mau setat
status cekrek nih lo, saya baca selawat di status nih lo, IG, no, sholala Muhammad nih lo, saya baca selawat gitu kan, mau kayak gitu tetap ditulis pahala. Beda dengan yang lain, kalau dikir mah dikir, no, nih lo, saya lagi baca dikir gitu kan, contoh dia, gak ada apa. Atau kita sholat yang lainnya selawat cekrek nih, saya lagi sholat tahajud itu cekrek gitu kan, gak akan apa. Kalau salawat mau sambil live IG baca salawat nih, Allahumma sholli ala Muhammad sambil salawat dan tetap dapat pahala meskipun dia. Ada ucapan para ulama gimana? Ajibis salat ala Nabi faqabuluha hamman digairi taradudi amaduna baidan lubuli waradiha illa salat ala Nabi Muhammad sholli wa sallim wa barik. Adimi salat ala Nabi, senantiasa salawat kepada Nabi. Faqabulu wa hadman bi ghairi taraddudi, diterima salawat wajib tanpa ragu. Amaluna bainal qubuli wa raddiha, amal-amal kita diantara diterima dan ditolak illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali baca salawat pasti diterima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, pasti diterima. Mau sambil nundutan, mau sambil jalan, mau sambil nembok, mau sambil aci gitu kan, mau sambil jualan ngaci gimana jalan teng 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik gitu kan, lain masa-masa ya masalah lah pasti diterima. Masih diterima. Salawat. Ada yang berarti salawat, masya Allah. Kemudian, apalagi kalau kita duduk-duduk, selipi salawat. Kenapa? Karena ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, majalasa kumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusalli ala nabihim fihi illa kana alaihi tiratan fa insya'a adabahum wa insya'a. Tidaklah suatu kaum duduk di satu majlis kemudian majlisnya gak diserbi dikir dan baca salawat kepada nabinya, ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkecuali majlis tersebut menjadi majlis yang kurang hambar. Di dalam riwayat yang lain, illa qomu ala misli jifatih marid, terkecuali mereka tatkala berdiri dalam majlis tersebut seakan-akan mereka berdiri dari bangkainya himar. Majlisnya bau bangkai. Kita kalau bukan majlis-majlis gini doang, bukan, kita duduk ngarumpi ngobrol selipin salawat. Mau ngopi kayak gimana, pokoknya selipin salawat mau satu kali. Oh, Masya Allah, Muhammad gitu kan. Kenapa? Karena kalau gak diselipi salawat, berdiri seakan-akan kita berdiri dari bangkai himar. Fa insya adabahu, kata Nabi, kalau Allah berkenan Allah akan menyiksa mereka dengan sebab majlisnya. Fa insya adabahu, kalau Allah berkenan kalau ampuni. Masih ragu-ragu kalau gak baca salawat. Makanya amal setiap kita sudah beres duduk-duduk majlis dimanapun, mau sudah ngerumpi, ngopi atau apa, ngebahas, mau setelah kita rapat atau seminar gitu kan, usahakan kita ajarkan ke mereka kalau setelah beres rapat akhiri pakai salawat. Akhiri pakai salawat. Mau rapat masalah bisnis, masalah apa, enggak ada masalah. Itu duduk majlis kan, majlis itu tempat duduk, sama baca salawat. Supaya bisnisnya kita, rapatnya kita, meskipun membahas dunia, tetap gak tercium bau bangkai. Ini modal yang dibahas dunia terus, gak ada salawat yang dikirinya, gitu kan? Terus ada salawat. Di samping salawat, ada saya dapat ijazah, yaitu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, saya dapat juga dari Hafizin bin Semit, sabdakan oleh Rasulullah SAW yang pernah bersabda, majalasa ahadun majlisan, tidaklah duduk seorang majlis, wakasfakasurah fihilogotuh, kemudian banyak hal lainnya di itu majlis. Fakola kablaannya kumamin majlis sehidari, kemudian dia berkata sebelum berdiri dari majlisnya itu, berkata apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka illa ghafarallahu ma kana fi majlisi. Kecuali Allah akan ampuni sesuatu yang sudah terjadi di majlis itu. Sampai teruji ini mah, sudah teruji ini mah sama istrinya kiai. Saya
dapat riwayat tentang pesantren di Darul Hadis itu dulu ada istri kiai, katanya istrinya istri muda, istri kedua, muda banget, istrinya muda banget, belasan tahun katanya kiai, nah istrinya belasan tahun, istri muda banget, yang namanya anak muda, ternyata kiainya lama tahun dapat kabar dari jemaahnya bahwa istrinya yang muda itu suka ngobrolin kejelekannya kiai, suka memburuk-burukan kiai di belakang itu, suka lah, suka ngomongin itu keburukannya kiai. Nyampe kabarnya ke kiai, gak enak. Ini kiai mau ngaduin istrinya ke mertuanya. Mertuanya cinta banget sama kiai, ingin ngaduin tapi ingin ada bukti, kiainya juga gak mau, cuman mendengar dari orang saja. Akhirnya kiainya nyamar, lepas sarban, lepasin nyamar. Nyamar, tak lagi nongkrong sama teman-temannya, benar, ngobrolin suaminya, kiai. Ditulis sama kiainya di buku kecil. Ditulis ucapannya apa saja, jam berapanya, supaya kuat sebagai dalil tatkala disodorkan kepada mertuanya. Yes, yes. Udah beres, tutup. Teman, panggil mertuanya. Panggil mertuanya, panggil istrinya. Kayaknya ngobrol, tanya, ngomong ke mertuanya. Ini gini, kira ini gimana? Kata kiai maunya gimana emang? Ini istri saya, si Neng ini, anak ibu, gini, kan? Ini supaya islah, mengislahkan ini mau gimana solusinya? Ini sih kayak gini. Kemudian kata ibunya, mana buktinya kiai? Katanya, oh ya tunggu dulu buktinya. Buka lemari, bawa itu buku. Itu bawa buku, tatkala dibuka kaget, gak ada tulisan sama sekali. Yakin kayaknya gak nulis, kaget curiga kepada istrinya. Neng punya amalan apa Neng? Demi Allah, akang sudah nulis di buku ini. Apa yang Neng ucapkan akan kemarin sembunyi-sembunyi, mata Neng, ucapan Neng yang berapa sudah akan tulis. Tapi sekarang gak ada, Neng. Neng punya amalan apa? Curiga suaminya. Neng mah gak punya amalan apa-apa. Amalan Neng mah satu, ingat kepada sabda Nabi ya Neng mah, gitu kan. Kalau duduk-duduk itu, sebelum berdiri, jangan lupa selfie wajah apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akan Allah ampuni, kata Nabi kan, yang terjadi di majlis. Subhanallah. Karena amalan itu enggak tertulis, jangankan malaikat, manusia saja enggak bisa nulis. Jangan dijadikan pegangan. Wah, kok masih gimana gosip tenanan. Aduh, jangan lihat itunya. Jangan. Bukan berarti boleh gitu kan, ini ayo obat, nah jangan. Makanya kalau kita lagi duduk di mana-mana, kalau udah habis apa, mau habis mina gitu kan, siapa tahu terucap dari mulut kita, ngomongin orang atau apa aja itu. Sebelum berdiri apa? Baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 kali. Kuda itu baca selawat. Salam Nabi Muhammad. Itu ijazah yang saya dapatkan haji dan sebagainya. Amalkan, silakan sama para jemaah ya. Apa bacaan doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum berdiri. Apa? Ini baru sekelumit fadilah salawat, masih belum beres. Banyak kan, belum baca salawat di kertas gitu kan. Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholla alayya fi kitabi lam tajri malaikatu tastakbiruhu ila yaumil qiyamah. Madama ismi fi dzalika kitab. Siapa orang yang baca salawat kepada saya lewat tulisan. Tulisan Allahumma shalli ala Muhammad, bikin tulisan kaligrafi yang bagus, tempelin di tembok. Selagi itu tulisan ada, dihitung baca salawat dan akan dipintakan ampunan selagi tulisannya masih ada sampai hari kiamat kalau masih ada. Kalau tulisannya salawatnya cuma satu kali ya sama aja dihitung salawatnya satu kali. Makanya ya kalau kita ada kesempatan bikin tulisan lah yang bagus, baca salawat Nabi tempelin
jangan simpan di buku, kalau di buku pokoknya hilang, kalau hilang udah hilang selesainya. Paham? Catatannya madam ismi bila kitab, selagi namaku di dalam hati kita. Kalau udah hilang namanya, mau dihapus kayak gimana, udah gak ada lagi. Ingat, bikin tulisan yang bagus gitu kan. Kalau tulis yang mau silahkan, tapi yang bagus lah. Nulis gitu kan, nulis yang mau. Masa saya gak bisa kaligrafi gitu kan. Ya gak bisa, ya apalah, nyuruh orang yang bisa, kita yang warna-warnain doang gitu lah. Yang penting ada apa namanya ya? Ya ada peran kitanya di sana, Bang. Ada peran kitanya di sana. Kalau ada perannya di sana, selagi tulisannya masih ada sampai hari kiamat, selagi tulisannya masih ada, akan Allah ampuni kita. Allah akan ciptakan malaikat membacakan isi untuk kita. Itu keunggulan baca salat. Ah, pokoknya intinya gak akan rugi baca salat, gitulah pokoknya. Gak akan rugi baca salawat, ya kan? Amalannya gak akan rugi itu baca salat, gak akan rugi sama sekali, gak ada ruginya, pasti untung. Pasti untung orang yang baca salat. Salawat Allah masyarakat wa sallim wa barik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan? Sampai sini gak ada pertanyaan? Sampai 10. Salat yang abdul itu salawat Ibrahimnya. Salat dari abdul adalah salat Ibrahimnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad. Karena yang diriwayatkan dari hadis itu ditetapkan oleh Nabi. Namun apakah boleh Pak Ustaz saya bikin salawat, baca salat yang lain kan yang dicetakkan sama Nabi kan? Itu ingat, itu apa? Bukan itu doang. Banyak orang sekarang melarang, ngapain baca salat gak boleh yang macam-macam gitu kan? Itu yang dicetakkan aja oleh Nabi. Yang contohkan oleh Nabi itu ya udah itu gitu kan, gak usah nama-nama lagi gitu kan, itu gak boleh. Ingat, kita harus belajar pintar. Yang Nabi contohkan memang satu bentuk doang. Terkadang Nabi ngomong Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad. Ada riwayat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Ada tambahan lagi. Ada yang bil ummi, ada yang lain tambahannya lagi gitu kan. Dari sana ulama berpikir, karena Nabi memberikan contohnya berbeda-beda, dari sana berarti gitu kan, gak apa-apa kita membuat sholat. Nabi mencontohkan cuma intinya doang, intinya ada ini nih, intinya ada ini gitu kan. Kalau kamu bikin yang lain lagi silakan. Dari sini para ulama bikin ada sholawat jibril kulub, sholawat nariyah, sholawat munjiat dan macam-macamnya gitu kan. Tapi lihat di dalam sholawat isinya apa aja, pujian. Pujian kan, asalnya tibir gulub ya Allah, semoga kau baca salat kepada Nabi Muhammad, tibir gulub sebagai dokternya hati. Ustaz, itu kan bukan doa itu mah, memuji. Nah kok bisa, itu kan bukan doa Ustaz, itu kan memuji. Hei, kamu yang minta dong. Pujian itu lebih hebat terima doa. Buktinya kamu. Kamu kalau udah minta kepada orang, kepepet ujung-ujungnya gimana? Puji kan? Masya Allah, padahal kamu dermawan, orangnya top lah, baik gitu kan. Ah, mana yang mau gak kahayang, gitu kan. Bener gak? Karena orang muji itu punya keinginan. Ya tergantung pujian. Kalau kamu pujiannya, oh padahal dermawan, oh berarti hayang bin. Oh padahal kamu pemaaf, berarti hati yang borak, gitu kan. Sekarang kita muji kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tibir kulub dokternya hati. Berarti tujuan kita apa? Mengobati hati. Ini obat hati. Wadawaiha wa afiyatil abdani badanyuha wa syifaiha wa nuril absari, menjadi cahaya bagi pandangan kita. Wadawaiha terus wa kutil arwah, menjadi sebagai kut. Apa kut itu? Makanan pokok bagi ruh. Bagi da'iha wa alim sallam. Pujian semuanya, pujian. Pujian itu adalah doa paling hebat. Puji. Makanya asmal husna adalah doa paling hebat. Ada amalannya khusus tersendiri, dipuasain di alam. Harus pakai puasa. Masya Allah. Terus di alam gitu, Rasulullah 40 hari puasa. Kalau gak salah pakai air hujan, minumnya juga mutih. Tapi hasilnya Masya Allah. Pernah ada orang yang ngamalin Rasulullah SAW puasa sampai bisa mendengar tasbihnya pohon-pohonan bertasbih kedengaran. Itu ngamalin. Karena dia gak kuat. Gimana mau kuat? Mau tidur dengar ini kayak tembok bertasbih kedengar kamu kan, semuanya makhluk Allah bertasbih kepada Allah, cuma manusia jin doang.
manusia jin doang. Yang galau yang lalai itu nggak tahu, yang lain tahu, betas deh. Gak kuat, akhirnya gak ngalir lagi. Dikuasain itu, asal musnah. Kuasain, padahal isinya apa? Ujian kan? Bukan doa ujian semuanya, semuanya ujian. Nah, ingat, memuji itu adalah doa yang paling hebat. Makanya kalau punya apa nggak butuh, cing lo bangun. Ya, kamu tuh mudah-mudahan suka batur, kamu tuh puji kan ada awal lah. Waduh, kamu masya Allah bagernya, aduh, mau yang mau ayang di mobil pun waduh, kamu ini kan pernah ningali sadi saya pas waduh gak, ah, mana ya? Nah, namun kalau segitu gitu tuh, maka jili mana emang boleh kah? Nggak sama ngomong lah, dah, bir, gitu kan? Bir, gitu kan? Nggak pedit game ya pasti. Ini mau jelas pedit game ya? Itu kan pujian adalah doa yang paling ampuh udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, juga bisa menjadikan keberkahan untuk hidup kita semuanya. Semuanya kehidupannya diberikan keberkahan dan kelancaran, rumah tangganya diberikan keberkahan dan kelancaran, juga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rezekinya dilancarkan, diberkahkan, dibanyakan, dihalalkan, thayyiban gitu kan. Semoga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hajatnya yang tidak baik di sisi Allah digantikan dengan perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kita. Dan semoga masalah kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebingung kita, rasa takut, rasa gundah, rasa sepi, semoga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipenuhi dengan kegembiraan, dipenuhi dengan kesenangan, dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan cahaya hidayah, dipenuhi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bisnis kita, kerja kita, kasab kita selalu berada di dalam jalan yang benar, selalu di jalan yang diberkahi oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan yang belum dapat pekerjaan secepatnya dapat pekerjaan. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala kita jadikan yang belum orang yang sukses dunianya, sukses urusan agamanya, sukses di akhiratnya. Amin Allah ya rabbal alamin. Biji sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita tutup dengan pembacaan doa akhir ta'lim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa gharabatil lana fi dinina ma'alil budri wa sawadaka Rabbi wa fiqna wa wafiqhum lima tatati kulan wa filan karama warzukil kulla halalan tayyiman wa akhillat kiya ulama nurabil khairi wa nukfa kulla syara Wastajib minna du'anaka rabbana ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.